di konten Eye of the Day aku mau bikin tema Christmas, kan sebentar lagi Christmas ya, walaupun masih lama tapi ini kan udah masuk di awal Desember ya, jadi kayak udah ada euforia Christmas gitu. Jadi aku sengaja bikin tema Christmas and I hope you guys like it, and jangan lupa di like, comment, and subscribe ke channel aku, and straight to the steps, hope you enjoy. Aku udah selesai makeup setengahnya. Ini aku udah selesaiin bedak, concealer, terus aku juga udah nge-baking sama alis doang sih. Tapi kalau untuk matanya belum, karena emang aku fokusin hanya untuk ke mata. Nah, step-step yang lainnya aku skip karena ini kan kontennya Eye of the Day, jadi aku fokusin hanya ke mata aja. By the way, jangan heran kalau misalnya ini agak belang gitu, karena ya emang aku belum selesai makeup, aku belum pakai bronzer, aku belum pakai bedak di leher gitu. Jadi nanti habis selesaiin mata, aku baru selesaiin semua makeupnya sampai selesai. Oke, pertama aku mulai dari eye base-nya dulu. Ini aku pakai NYX yang eyeshadow base warna putih, karena aku mau pakai warna-warna eyeshadow-nya itu yang pop out. Jadi ya harus pakai ini biar lebih pop out lagi gitu. Ini langsung aja. Pertamanya untuk warna base banget aku pakai yang ini dulu, pakai Big Blending Brush. Ini untuk di bagian crease-nya. Habis itu untuk warna transisinya aku mau pakai warna coklat, coklat yang agak tua. Ini pakai blending brush tapi yang lebih kecil daripada yang tadi pertama itu. Nah, ini kan warna coklatnya udah. Terus aku ngambil blending brush yang besar tadi tanpa ngambil produk lagi. Ini kan masih ada sisa-sisa kayak warna merahnya itu. Nah, langsung aja aku untuk nge-blending. Habis itu aku mau bikin half cut crease, jadi aku pakai concealer. Ini yang dari Maybelline. Udah mau habis sih, ya udahlah ya. Terus juga pakai brushnya yang kayak gini, flat brush. Sengaja aku pakainya yang kecil biar lebih gampang ngebentuknya. Habis itu kalau cut crease-nya udah selesai, aku mau pakai sterilizer. Ini untuk bikin warna eyeshadow-nya itu juga lebih pop out untuk disemprotin ke brush. Terus aku mau pakai warna yang ini yang shimmery untuk di bagian cut crease. Wow. Cantik banget warna hijaunya. Abis itu untuk di bagian ujung-ujungnya aku mau tebelin pakai warna coklat yang tadi. Ini juga pakai blending brush yang kecil untuk di bagian outer cornernya gitu. Aku dab-dab gitu sih biar lebih terkonsentrasi di ujung-ujung. Abis itu ini aku mau pakai yang warna hitam, ini matte. Itu juga untuk di bagian ujungnya, jadi biar lebih gelap gitu loh. Oh ya, ini pakai apa sih, kayak pencil brush gitu tapi dia padat. Terus pakai blending brush yang besar yang warna merah tadi, aku mau ngeblend semuanya sampai benar-benar halus. Thank you.
terus aku ganti brush pakai yang coklat tadi, blending juga. Terus aku mau ke bagian brow bone-nya dulu nih. Aku mau pakai highlighter dari City Color. Ini aku pakai warna yang ini. Ini udah habis banget. Terus pakai brush yang kayak gini aja sih. Habis itu aku mau pakai ini akrilik warna emas sama brush yang sekecil ini. Kelihatan enggak? Kalau misalnya kalian punya eyeliner warna emas, pakai eyeliner warna emas. Tapi karena aku nggak punya dan aku kebetulan punyanya ini waktu tugas SMP, jadi aku mau pakai ini aja. Ini sama aja sih. Mending bisa dipakai gitu kan. Lebih kreatif aja. Hehehe. Ini aku mau naruh di garis-garisnya itu, garis perbatasan cut crease. Abis itu baru aku pakai eyeliner. Ini eyeliner cair dari Maybelline. Aku gak pernah ganti eyeliner, selalu pakai ini. Pokoknya kalau abis aku selalu ini. Kalau kalian udah lama nonton video aku, pasti kalian tahu aku gak pernah bikin wing eyeliner. Karena mata aku gak cocok pakai wing eyeliner. Dia terlalu pudet gitu loh. Terus pakai mascara, pakai Maybelline Magnum Barbie, terus aku jepit dulu. Terus aku pakai bulu mata palsu, ini dari Lisse atau Liss atau aku nggak tahu dibacanya apa. Ini aku udah pake. Untuk di waterline aku pakai ini. Ini Glide Gel Liner dari LA Girl, warna hijau. Terus aku pakai warna hitam yang matte, pakai eye shader kayak gini. Terus pakai pensil brush yang fluffy kayak gini, aku ambil warna coklat muda. Ini matte ya. Terus pakai pensil brush yang tadi udah aku bersihin warnanya, aku ambil warna shimmer warna silver. Bagian matanya sekarang udah dan aku mau ngelanjutin bagian mukanya sampai selesai, and I'll be back.